Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel Semoga aja. Kali ini saya akan membagikan Gcam Nikita 2.0. Ini saya menggunakan di mode astrofotografi 32 detik ya. Kita coba AWB-nya dihidupkan. Oh ya, Gcam ini sangat support untuk semua Android ya, yang sudah mendukung kamera 2P-nya aktif. Kita tunggu hasilnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, boleh ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya ya, biar teman-teman tahu update Gcam selanjutnya dari saya. Nah, ini hasilnya 2 menit ya. Atau teman-teman bisa di stop saja ya kalau sudah mencapai 1 menit ya. Kalau nggak mau nunggu lama-lama bisa ditekan stop saja. Oh ya, nanti link Gcam-nya beserta konfignya nanti ada di deskripsi video. Teman-teman tinggal download saja. Nanti juga saya sertakan di akhir video cara penginstalan Gcam-nya ya. Yeah.
Oke teman-teman, langsung saja kita ke cara penginstalan Gcam-nya. Nanti link Gcam-nya ada di deskripsi video, teman-teman langsung download saja ya. Pertama-tama kita buka dulu file manager. Nah di sini ada yang versi clone dan ada yang versi aslinya. Teman-teman tinggal pilih saja. Lalu kita install aplikasi Gcam-nya. Setelah itu teman-teman buka aplikasi Gcam-nya, tap yang atas ya saat aplikasi digunakan. Setelah terbuka teman-teman kembali saja, lalu tap si aplikasi Gcam-nya. Lalu info aplikasi. Nah, di sini hapus data ya, teman-teman. Hapus data. Lalu kembali lagi. Setelah itu buka lagi aplikasi Gcam-nya. Tap yang atas juga. Lalu teman-teman pergi ke pengaturan Gcam-nya. Cari konfigurasi. Nah, di sini teman-teman tab yang simpan ya. Ini bertujuan untuk membuat folder config-nya ya. Bebas dikasih nama juga bebas. Tab simpan. Lalu teman-teman kembali lagi. Setelah itu teman-teman download si config-nya. Nah, yang ini ya config-nya. Setelah itu teman-teman ekstrak config-nya ya. Passwordnya nanti ada di video teman-teman, jadi skip-skip biar nggak keliwat ya. Saya menggunakan file manager ya untuk mengekstraknya, atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi jar chipper ya. Ekstrak di sini. Masukkan passwordnya, nanti passwordnya di video ya. Ini saya blur dulu. Nah, setelah diekstrak, kita buka. Nah, ini ada 3 config ya, teman-teman. Tinggal dicocokkan dengan HP teman-teman masing-masing ya. Setelah itu, teman-teman pindahkan ketiga config tersebut. Atau satu aja boleh, ke penyimpanan internal, ke folder Gcam, config setuju. Nah, di sini tempel ya. Nah, ini otomatis config-nya sudah pindah ke folder Gcam. Lalu kembali pergi ke Gcam-nya ya, kita buka. Nah, untuk memasukkan config-nya teman-teman tinggal tap di sini 2 kali. Lalu pilih config-nya ya. Tap. Lalu tap lagi kembalikan. Nah, ini otomatis config-nya sudah terpasang. Kita lihat. Nah, betul ini config-nya sudah terpasang. Untuk mode malam teman-teman atau mode astrofotografi bisa di 8 detik, bisa di 16 detik ya, bebas. Ini untuk AWB-nya on atau hidup. Oke, segitu aja informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.